Saya ingat dalam waktu terdekat sudah, ya, mereka sudah banyak dalam pusingan perbincangan task force dan mereka dalam waktu terdekat akan membentangkan kepada syarat poskap kami dan andainya satu yang boleh saya bangkit dan panjangkan dan majukan kepada kabinet, maka kita harapkan ia akan dapat kita cadangannya mewajibkan ini kepada jawatankuasa pemandu 8 Mei kita harapkan akan dapat kita angkat kepada kabinet dan pertamanya akan kita bincangkan dahulu di poskap kami. Tapi kalau benda ni disetujui oleh kabinet, so bila kita akan buat kuasa untuk wajibkan semua kanak-kanak bayi? Semua itu akan ada dalam langkah-langkah pelan kami. Tapi yang pentingnya bagi kami, kita masih lagi meneliti semua itu dan option kewajipan normalisasi itu adalah satu option dan yang pentingnya adalah supaya pada akhirnya kanak-kanak atau anak-anak kita dapat kita lindungi daripada ini. Whether it is in the form of compulsory ataupun apapun, dia mesti berakhir dalam mencapai immunity kelompok ataupun herd immunity, itu yang paling penting. So, jadi kita nak apapun, kita nak sampai kepada at least 95-97% penerimaan oleh ibu bapa. Jadi kita tahu bahawa kematian yang saya sebutkan tadi boleh kata majoriti tidak mengimunisasi anak-anak mereka. Dan bukan anak mereka saja yang terdedah akan bahaya itu pada anak-anak yang lain. Dan saya sebutkan tadi pada umur 2 bulan mereka belum boleh diimunisasi. Tapi yang umur 2 bulan itulah andainya berlaku outbreak, mereka adalah risiko yang paling tinggi kerana mereka belum lagi boleh diimunisasi kecuali BCG. Ini perkara yang penting untuk saya tekankan, ya.